bagian tengahnya saja. Dan untuk colokannya ini sudah seperti colokan Indonesia, jadi langsung bisa dipakai. Coba kita tes baterainya dan ternyata hanya 20 volt. Jadi tulisan 88 VF itu hanya serinya saja, tidak menandakan voltasenya. Oke, langsung saja kita rangkai. Kita buka dulu penutupnya dengan mengendurkan mur 10. Lalu kita masukkan rantai dan platnya. Yang bawah ini untuk di lubang yang bawah ini. Dan yang tengah ini untuk baut 10 penguncinya. Yang bawah ini fungsinya untuk penyetel. Jadi yang bawah ini terhubung dengan sebuah skrup pada bagian depan, fungsinya untuk menyetel kendor dan kencangnya rantai pemotong. Setelah itu kita pasang lagi covernya. Dan jangan dikencangkan dulu karena kita harus menyetel rantainya dulu. Nah, ini dia penyetelannya, terdapat pada sebuah skrup bagian depan. Setel jangan terlalu kencang karena malah macet nanti. Jadi tetap ada bergeraknya sedikit. Setelah itu kita kencangkan lagi mur penguncinya dengan kunci L10 tadi. Setelah itu kita pasang pelindungnya. Hanya ada satu skrup pengunci pada bagian depan ini. Nah, seperti ini cara memasangnya. Kencangkan dengan menggunakan obeng plus. Untuk pemasangan baterainya cukup mudah, tinggal dimasukkan seperti ini sampai berbunyi klik. Oke, kita coba dengarkan suaranya. Nah, seperti itulah suaranya. Memang tidak akan halus seperti gerinda atau bur pada umumnya karena dia menggunakan rantai. Oke, untuk mengurangi suara kebisingan dan agar tidak mudah terjepit pada kayu, kita berikan oli pada rantainya. Pertama kita coba untuk memotong kayu yang empuk dulu. Ini adalah kayu jati Belanda. Nah, bisa terpotong. Kita coba untuk memotong yang sebelahnya. Yang pertama tadi rasanya seperti mengambang, jadi agak seperti melompat-lompat sendiri. Atau memang seperti itu rasanya, karena saya juga baru pertama kali mencoba alat seperti ini. Tolong yang sudah terbiasa menggunakan, silakan komen-komen di bawah. Oke, kita coba untuk memotong kayu yang lebih keras dan lebih tebal. Seperti apa rasanya? Nah, ini dia sudah terpotong. Lalu kita coba untuk memotong kayu basah. Tadi kita gunakan untuk memotong kayu kering, memang agak keras. Dan ternyata untuk memotong kayu yang basah lebih enak, jadi terasa lebih mudah. Oke, semuanya sudah terpotong. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan selalu setia mendukung channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok dengan konten-konten saya, silahkan klik tombol subscribe. Itulah tadi review kita mengenai mini chainsaw dari Bengku.com. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari power tools. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.